Okay, good morning everyone. Good morning. How are you this morning? Sebelum kita mulai pelajaran, supaya pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, kita berdoa dahulu ya. Ada yang mau pimpin doa? Oke, yang raise hand duluan sebentar, Miss Monica. Nanti yang raise hand duluan paling atas Akna. Ya, Akna boleh pimpin doa. Are you ready, friend? Yes. Yeah, I'm ready. 4, 5. You got. Thank you, God. For the beautiful morning. We want to study thematic. We want to study thematic. Okay, thank you, friends. Okay. Apakah semuanya hari ini semangat? Semangat ya, karena besok pagi juga ini apa? Besok pagi kita juga bisa ketemu di sekolah ya. Nah, hari ini kita sudah mulai masuk ke tema 3. Ada yang sudah baca bukunya 2C? Baca-baca dikit. Coba ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Tentang uang. Tugas kos sehari-hari. Tentang uang, betul. Apalagi? Tentang yang ada gambar rumah. Rumah. Itu tentang apa? Kita mau belajar tentang lokasi. Lokasi, oke. Apalagi? Selain uang, selain lokasi rumah, apalagi? Yang PJOK, yang olahraga tentang apa? Yang olahraga PJOK kita mau bahas apa? Lempar tangkap bola. Lempar tangkap bola. Oke, betul. Lempar tangkap bola. Nah, seperti itu ya. Di tema ketiga, khususnya subtema satu, kita mau belajar tentang uang ya, tentang lokasi rumah atau dinah rumah. Kemudian kita yang PJOK mau belajar tentang lempar tangkap bola. Bola. Di sini anak-anak kelas 2 apakah sudah pernah pegang uang? Pernah. Ada yang belum pernah pegang uang sama sekali? Ada yang belum pernah? Tidak ada ya, pasti semuanya sudah pernah pegang uang ya. Nah, untuk Indonesia sendiri nama mata uangnya apa, friends? Rupiah, betul. Nah, rupiah. Mata uang Indonesia namanya rupiah. Nah, untuk uang Indonesia sendiri ada dua macam. Ada yang tahu? Kertas. Logam. Betul sekali. Jadi mata uang negara kita ada dua macam ya. Yang pertama yang uang kertas, lembaran kertas. Jadi harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati bisa sobek. Ya, pernah lihat uang yang robek? Itu karena terbuat dari kertas, makanya ini bisa sobek ya. Nah, yang kedua, Indonesia ini terbuat dari logam ya, atau biasa kita sebut koin, uang koin, logam.
Nah, misalnya mau lihat dulu ya. Ini halaman berapa? Oh, belum, belum. Nanti kalau sudah mulai buka buku, Miss Foni beritahu halamannya ya. Ini masih semuanya lihat ke layarnya Miss Foni dulu. Ya. Tapi keluar Miss Foni masuk tema satu. Aku udah tahu. Nah, sudah terlihat semuanya? Jadi uang ada dua macam ya, seperti yang Miss Foni sampaikan tadi. Lingkaran. Yang pertama uang logam, uang logam. Kertas. Yang kedua uang kertas ya, lembaran kertas. Nah, di sini Miss Foni mau tunjukkan ke teman-teman, apakah kalian bisa menebak uang berapa ini? 100 rupiah. Berikutnya 500 rupiah. Uang logam yang terakhir 1000 rupiah. 1000 rupiah. Bentar, ada yang bertanya siapa? 2000 rupiah. Ada yang bertanya tadi? Panggil Miss, itu siapa? Biar Pak, aku sih tanya. Itu kayak bukan aku juga punya uang nih. Oke, ada yang punya uang. Nah, sekarang lanjut ya ke uang kertas. Nah, ada yang tahu uang kertas berapa? Seribu rupiah. Kalau yang ini? Seribu rupiah. Berikutnya? Sepuluh ribu rupiah. Yang hijau? 50 rupiah. Yang biru? 50 rupiah. Yang merah? 100 ribu rupiah. Nah, diperhatikan cara penulisannya ya. RP10.000,00 penulisannya ya. Nah, cara bacanya 10.000 rupiah. Itu ya. Ini emang harus pakai koma. Iya, biasanya pakai koma. Koma 00. Ya, oke, seperti itu ya. Oke. Coba sekarang semuanya dibuka halaman. Berapa? Berapa? Oke, coba halaman 1, 2. Oke, lanjut kita yang Dena ya. Halaman 4. Aku kerja ini, Miss. Iya, enggak apa-apa, nanti sambil dicek lagi ya. Halaman berapa, Miss? Halaman 4. Nah, ini yuk. Sudah kelihatan layarnya Miss Foni?
sambil buka halaman 4 sambil chat layarnya Miss Honey ya. Coba di sini Miss Honey menuliskan apa? Dena. Dena, coba. Arfa dibaca yang keras ya. Dena adalah. Dena adalah gambar yang menjelaskan suatu tempat, lokasi atau ruangan. Sebentar, Miss Honey mute dulu ya, biar tidak berisik. Nah, friends, sambil mendengarkan Miss Honey, sambil lihat layarnya Miss Honey, kalian boleh buka bukunya halaman 4. Ya, halaman 4. Oke, sambil lihat layarnya Miss Honey ya. Oke, Miss Honey ulangi lagi, friends. Dena adalah gambar yang menjelaskan suatu tempat atau lokasi atau ruangan. Jadi letaknya ya, letaknya suatu bangunan. Ya, misalnya rumah atau sekolah ya, apalagi bangunan ada rumah, sekolah, perkantoran ya kan, mall ya, apa, toko. Betul sekali, jadi semua bangunan ya, rumah sakit. Nah, seperti itu namanya dena. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian halaman 4. Nah, itu yang namanya dena ya. Di situ kita mau cari tahu letaknya rumah Ino ya, rumah Ino. Nah, di sini Miss Honey juga punya peta, friends. Punya dena ya. Yuk, semuanya perhatikan layarnya Miss Honey ya. Nah, di sini ada dena dan ada satu jalan. Namanya apa? Jalannya apa, friends, namanya? Miss Anaira mau ikutin jalan dihajar Dewantara. Betul sekali. Nama jalannya. Yes, Anaira. Yes, you may. Nah, jalan Ki Hajar Dewantara. Yes, you may, Anaira. Ya, jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, di situ ada beberapa bangunan ya. Dari sebelah kiri, coba kita baca, friends. Rumah Budi. Budi. Sebelahnya rumah Haji. Rumah Siti. Rumah Ayu. Oke, kemudian yang di seberangnya yang besar Posyandu, rumah Bayu. Kemudian musola. Rumah Bayu, musola, toko, pos kamling. Nah, pertanyaannya Miss Honey, coba. Di manakah letak rumah Siti? Dewantara. Siapa tadi yang mau bertanya, yang panggil Miss Honey? Aku, Miss. Oke, yes, excellent ya. Kenapa? Halaman berapa? Halaman 4, tapi sambil lihat layarnya Miss Honey ya. Oke, tadi Miss Honey ulang. Letaknya di jalan apa rumah Siti? Ki Hajar Dewantara. Oke, kemudian di sebelah kirinya rumah Siti ada rumah siapa? Sebelah kiri. Rumah Ayu. Kita posisinya di dalam rumah Siti ya. Ceritanya kita di dalam rumah Siti. Nah, posisinya di dalam. Nah, kirinya rumah Siti itu siapa? Rumah Adi. Kirinya berarti ini ya. Rumah Ayu. Kalau sebelah kanannya rumah Siti. Rumah Ayu. Sebelah kanan. Kita di dalam rumah Siti, rumah Adi. Ya. Oke, kemudian di seberang jalannya rumah Siti, nyebrang. Di depannya, di seberangnya ada apa? Musola. Ya, di seberang rumah Siti ada musola. Musola.
kita ke halaman 4. Nah, di situ Dena rumah Ino ya. Coba di manakah letak rumah Ino? Di jalan apa? Jalan Mawar. Di jalan Mawar. Nomor? Jalan Mawar. Satu. Nomor 1 ya. Nah, di atas itu kita bisa baca. Rumah Ino. Layarnya. Iya, layarnya memang Miss Moni sudah matikan. Kita ke buku sekarang. Nah, rumah Ino letaknya di Jalan Mawar nomor 1. Kemudian rumah Ino ada di ujung jalan ya, di pojok, di ujung jalan. Nah, di samping kiri rumah Ino ada Lira. Di belakang rumah Lira. Di belakang rumah Lira ada rumahnya siapa? Rumah Dudi. Nah, di depan rumah Ino ada jalan Melati. Kemudian di seberang rumahnya Ino ada Joko, Bu Joko. Warungnya Bu Joko. Warung Bu Joko. Jokowi. Oke, nah sekarang kita jawab pertanyaannya ya, yang di halaman 5. Coba siapa yang mau jawab nomor 1? Rumah ini ada di jalan titik-titik. Mawar. Oke, coba yang angkat tangan duluan Excel ya. Yo Excel, rumah ini ada di jalan Mawar. Oke. Rumah Ino ada di jalan Mawar. Rumah Lira ada di sebelah titik-titik rumah Ino. Michelle, angkat tangan berikutnya. Kita lihat rumah Lira. Nah, rumah Lira itu ada di sebelah titik-titik rumah Ino. Michelle? Kiri. Di sebelah kirinya rumah Ino, betul. Sebelah kiri. Miss Moni tulis di chat dulu ya. Tadi yang nomor 1 jalan Mawar. Sudah kelihatan? Apa tadi, Miss? Lihat di chat ya. Sudah muncul belum chatnya? Nomor 1 Mawar. Belum? Sudah kelihatan, Miss. Di chat. Oke. Nomor 1 Mawar. Sebentar, Fren. Miss, aku kelihatan. Nomor 1 Mawar. Oke, nomor 2 tadi apa, friends? Di sebelah? Kiri. Yuk, lihat chatnya Miss Honey. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Nomor 2 nggak kelihatan? Nggak. Miss Honey ketik lagi. 2, kiri. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan layarnya. Bukan layarnya. Miss Honey nulis di chat. Di chat yang muncul ping gitu. Oke, sudah nomor 2. Sudah. Lala kenapa? Cukup. Oke, yes, Miss. Apa tadi, Miss? Yes, Kapten. Tadi apa, Miss? Nomor 2 kiri, di sebelah kiri. Sudah selesai? Oke, nomor 3 ya. Sudah siap nomor 3? Siap. Coba yang mau jawab siapa yang angkat tangan. Oke, Arfa boleh. Rumah Dudi. Nomor 3. Rumah Dudi ada di belakang rumah Lera. Betul sekali, rumahnya Dudi ada di belakang rumah Lera. Nomor 3 belakang. Sudah kelihatan? Chatnya Miss Moni. Sudah. 3 belakang. Aku, Miss. Oke, tunggu dulu. Biar selesai dulu yang nomor 3. Miss. Oke, sudah selesai menulis nomor 3? Oke, nomor 4. Tadi siapa ya yang raise hand? Ada yang mau menjawab nomor 4? Oke, Akna boleh nomor 4. Jalan Melati ada di depan rumah Ino. Jalan Melati ada di depan rumah Ino. Terus, Miss,
Izin minum. Oke, okay, yes, you may, Arfa. Dalam roti ada di depan. Mama. Dalam roti ada di depan rumah ini. Miss. Yes, Mama. Minum dulu ya. Friends, mungkin lain kali kalau mau ikut Zoom, botol minumnya diletakkan di sebelahnya meja ya, biar kalau mau minum nggak perlu jauh-jauh. Miss, tadi apa, Miss? Ino, nomor 4 Ino, Kapten. Ino. Oke, sudah? Nomor 5 ya? Ada yang mau jawab ya, nomor 5? Miss. Raise hand dulu. Oh. Oke, Ara. Arah nomor 5 di seberang kanan rumah Nino. Seberang kanan. Rumah siapa, Miss? Ayo, ada apa di sebelah kanan di seberang kanan rumah Nino ada apa? Ada bangunan apa? Joko. Bu Joko. Warung Bu Joko. Oke, warung Bu Joko. Warung Bu Joko. Warung Bu Joko. Kalau mau jajan tinggal nyebrang ya. Mau jajan tinggal nyebrang, tapi harus hati-hati friends nyebrangnya. Harus lihat kanan kiri. Oke, sudah? Sudah, berarti lanjut ke halaman 13 ya. Halaman 13. Ya, masih tentang Dena. Miss, belum apa-apa kok ada ke 13, Miss. Iya. Kita bahasnya yang masih sama ya, tentang Dena dulu semua. Baru halaman ini ada. Sudah ketemu halaman 13? 13. Oke, masih ada. Masih tentang rumah Ino. Masih tentang rumah Ino. Nah, ceritanya Ino ini Ino haus ya. Kemudian Ino ingin membeli apa di warung Bu Joko? Ingin beli apa, friends? Minum. Minum ya. Ino ingin beli minuman di warungnya Bu Joko. Nah, coba dilihat. Kita semua lihat ya warungnya Bu Joko. Sudah ketemu di gambar denannya? Sudah. Nah, di belakang warungnya Bu Joko ada apa, friends? Ada rumah apa? Ino. Rumah Ino. Di belakang loh, di belakang warungnya Bu Joko. Teka Anda. Dilihat dulu di denannya. Di belakangnya warung Bu Joko ada sekolah namanya TK Ananda. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Coba cari toko buku. Sudah ketemu toko buku? Sudah. Nah, toko buku itu terletak di jalan apa? Anggrek. Buku itu terletak di jalan Anggrek. Jadi jalan Anggrek itu sepanjang jalan itu ya. Dari kiri sampai kanan itu namanya jalan Anggrek. Nah, kemudian cari lagi lapangan. Ada di jalan Anggrek. Nah, sudah ketemu lapangan. Lapangan apa itu? Lapangan badminton ya. Nah, di lapangan badminton itu di sebelah kirinya ada apa? Toko taman bermain. Ada taman bermain. Ada toko juga. Oke, ada toko sepatu juga ya. Oke, kemudian kita lihat halaman 14, friends. Sudah ketemu? Nah, ada pertanyaan di situ. Ada 4 pertanyaan di Ayo Mencari Tahu ya. Coba, ada yang mau menjawab nomor 1? Rumah Bagas terletak di seberang. Halaman. Oke, Lala, angkat tangan Lala. Yuk, nomor 1 Lala. Miss.
rumah lira ada. Yang nomor satu yang atas. Rumah Bagas terletak di seberang. Rumah Bagas terletak di seberang jalan. Coba sambil dilihat denahnya yang halaman 13 tadi. Rumah Bagas seberangnya apa itu? Rumah kita. Jalan anggrek. Seberangnya ada apa? Ada bangunan apa atau rumah Dudi. Itu belakangnya. Kalau seberangnya itu berarti depannya lagi. Seberangnya setelah jalan. Nah, seberangnya itu apa? Toko sepatu sama taman bermain. Taman bermain. Betul sekali. Yuk, nomor satu jawabannya taman bermain. Tony tulis di chat ya. Taman ya. Bermain. Yuk, sudah kelihatan chatnya? Sudah. Yuk, nomor satu taman bermain. Sudah. Nomor dua, siapa yang mau coba jawab? Rumah Tiur ada di belakang titik-titik. Farel ya, sudah raise hand. Yuk, Farel, di unmute dulu. Bentar, biar Farel ya, di unmute dulu. Biar terdengar suaranya. Nah, yuk. Farel, rumah Tiur ada di belakang titik-titik. Yuk, cari rumah Tiur dulu. Rumah Tiur. Toko sepatu. Dicari dulu rumah Tiur lo ya. Rumah mana? Rumah Tiur ada di belakang rumah Vera. Rumah nenek Mi. Rumah Nana ada di belakang. Rumah Nana. Rumah Vera. Toko sepatu. Mes, rumah apa? Ayo jawabnya apa? Rumah Vera. Tergantung menghadapnya ya. Kita ambil misalnya rumah Tiur itu menghadap ke rumah Tiur. Di belakangnya rumah Tiur itu ada gedung yang sangat besar. Rumah Tiur. Gedung yang sangat besar. Belakangnya rumahnya Tiur. Gedungnya panjang. Apa namanya? Eka Ananda. Eka Ananda. Itu apa nih? Eka Ananda nomor 2. Miss. Yes. Kenapa? Minum. Oke, yes you may. Botol minumnya ditaruh di sebelah meja ya. Biar nggak perlu ini jalan. Minumku. Oke, good. Oke, okay, nomor 3 ya. Siapa yang mau coba jawab? Nomor 3. Aku. Yang belum jawab. Oke, okay, Adit. Adit boleh. Yo, Adit. Taman bermain ada di belakang titik-titik. Yang taman bermain. Nomor 2 apa, Miss? Nomor 2 TK Ananda. Belum kelihatan? Oke, Miss Oni ulang. Ulang ya. Nomor 2 TK Ananda. Bagas. Ya, nomor 3 tadi siapa yang mau jawab? Aku, Miss. Siapa ya? Present dulu. Miss, aku. Akna, yang lain dulu ya, teman yang lain dulu ya. Oke, Noel, Noel, raise hand. Yuk, Noel.
Taman bermain ada di belakang toko sepatu. Toko sepatu, oke. Toko sepatu. Kemudian masih ada lagi lanjutannya, atau di seberang taman bermain itu juga ada di seberang rumah Bagas. Jawabannya ada dua ya. Boleh pilih salah satu, Mi. Enggak, no, kan titik-titiknya ada dua. Taman bermain ada di belakang toko sepatu atau di seberang rumah Bagas. Miss, ya? Anira makan mie. Kenapa? Anira makan mie. Oh ya, Anira nanti dulu ya. Makannya nanti setelah Zoom ya. Seperti yang Miss Oni sampaikan kemarin, kalau pas Zoom pelajaran tidak makan dulu ya. Kalau minum it's okay. Tapi kalau makan nanti dulu ya. Oke, okay, thank you. Oke, lanjut ya. Sudah siap nomor 4? Yuk, rumah Dudi ada di antara rumah titik-titik dan rumah titik-titik. Yuk, cari rumah Dudi. Mira! Mira! Oke, sebentar, raise hand dulu biar tidak teriak-teriak. Raise hand dulu. Yuk, siapa yang mau jawab nomor 4? Apa? Oke, Vinda ya. Tadi Lala sudah, Arfa sudah. Vinda. Yuk, Vinda nomor 4. Kenapa, Adit? Nomor 3 ditulis apa? Nomor 3 sudah Miss Honey chat loh tadi. Ketinggalan toh. Oke, nomor 3 coba, friends, diingatkan lagi. Sudah. Jawabannya apa nomor 3 tadi? Toko sepatu rumah-rumah Bagas. Toko sepatu. Di belakang toko sepatu dan di seberang rumah Bagas. Adit ini ya? Adit sinyalnya putus-putus ya? Kok ketinggalan? Yes. Ini nanti dikumpulin nggak? Tidak usah dikumpulin. Yang sudah dibahas nggak perlu dikumpulin. Yuk, nomor 4 ya. Yuk, nomor 4. Rumah Dudi ada di antara rumah siapa? Bagas dan Lira. Di antara rumah Bagas dan Lira. Nggak paham. Bagas dan Lira. Nah, itu apa sih, Miss? Apa, Anira mau cuci pipis. Ya, cuci, Anira. Masih. Yang di bawahnya nomor 3 atau di seberang apa nih? Atau di seberang rumah Bagas, Adit. Di seberang rumah Bagas. Seberang rumah Bagas. Sudah? Yuk, yang nomor 4 sudah semuanya? Bagas dan Lira. Antara rumah Bagas dan rumah Lira. Sudah? Oke. Sudah. Nah, sekarang Miss Foni ada pertanyaan ya. Pertanyaan lisan, tidak perlu ditulis. Nah, Miss Foni ingin tahu denah rumah teman-teman semuanya ya. Coba siapa yang mau cerita? Misalnya seperti ini. Rumahku. Nomor 4 di chat Bagas. Sorry. Adit, nomor 4 belum kelihatan Bagasnya. Tuh Adit, sudah kelihatan? Antara rumah Bagas dan rumah Lira. Enggak boleh gitu. Ya, kita tungguin Adit ya. Sambil menunggu Adit, ini sambil diingat-ingat ya, nanti kalian bercerita. Misalnya di sebelah rumahku, rumah misalnya rumah Sasa, di sebelah kiriku warung Bu
Budi misalnya seperti itu ya. Kenapa adik? Rumah Bagas, habis itu apa tulisannya? Lira, Lira, rumah Bagas dan rumah Lira. Rumah Bagas dan rumah Lira. Sudah adik? Oke, semuanya sudah siap, friends? Pasti tahu ya rumahnya sebelah kirinya apa, sebelah kanannya apa. Semuanya tahu? Tahu. Coba siapa yang mau pertama kali share, siapa yang mau cerita? Di sebelah rumahnya, kirinya apa, kanannya apa. Ya, siapa? Resen? Oke, Kayla sudah resen. Boleh, Kayla? Oke, sebelah kanan rumahnya Kayla ada warung. Oke, sebelah kirinya? Sebelah kiri gudang. Gudang. Oke, good. Thank you Kayla. Oke, Lala boleh selanjutnya. Sebelah kanannya Lala ada tempat soto. Jual soto? Heeh. Oke, warung soto. Terus kirinya? Sebelah kirinya ada rumah Mbak Biono. Oke, rumah Mbak Biono. Oke, thank you Lala. Oke, selanjutnya Dinda. Yes, Dinda. Di-unmute dulu. Yuk, Dinda boleh. Kirinya rumah siapa, kanannya rumah siapa? Rumah teman. Namanya siapa, rumahnya siapa? Marisa. Oke. Okay. Terima kasih pergi ke rumah. Kenapa? Kirinya yang Pindah, kenapa? Coba diulang lagi yang kedua, kalimat yang kedua tadi. Dibangun. Oh, baru dibangun. Oke, okay, thank you Pindah. Oke, okay, lanjut yang angkat tangan Anira. Di-unmute dulu, Kak. Di sebelah kanan rumahku ada taman bermain. Oke, ada taman bermain. Sebelah kirinya? Sebelah kiri ada warung. Ada warung. Oke, thank you, Anira. Oke, Akna? Sebelah kanan rumahku ada sawah. Oh, sawah. Ada sawah. Terus kirinya? Sawah. Oh, sawah juga. Oke, berarti diapit sawah ya? Oke, okay, thank you Agna. Arfa. Rumahku di belakang rumah sakit Tek Dayoso. Oh, sebelah iya. Kiri ada rumah Mbak Faya. Di sebelah kanan ada rumah Mbak Salma. Oke, okay, thank you Arfa. Pares. Di sebelah kiri Pak Fares, kok misalnya nggak bisa lihat wajahnya Fares ya? Udah dinyalakan belum videonya? Kameranya. Nah, baru kelihatan. Yuk. Di sebelah kanan rumahku ada rumah penjahit. Di sebelah kiriku juga rumah penjahit. Oke. Berarti kalau jahitin baju tinggal di sebelah rumah ya? Oke, thank you Fares. Elena. Di-unmute dulu. Elena? Nah, ya. Sebelah kiri rumahnya Elena. Sebelah kiriku ada rumahnya Pati. Oke. Oke, di sebelah rumahnya Elena ada sawah. Oke, thank you Elena. Oke, lanjut siapa? Queen, boleh? Nanti semua dapat giliran ya. Oke. Aku belum dari tadi, Miss. Ya, tunggu giliran. It's okay. Sabar menunggu. Queen? Boleh, Queen? Coba yang lain dulu ya. Adit, boleh Adit? Ya, Adit. Adit, coba sebelah kiri dan kanan rumahnya Adit ada bangunan apa?
Kalau di sebelah kiri ada, kalau di sebelah kiri rumahnya Mbak Ai, kalau di sebelah kanan rumahnya Abi. Oke, okay, tadi Adi. Kalau apa lagi? Iya, Adi. Oke, sudah. Kalau di sebelah ada sawah. Di seberang ada sawah. Oke, thank you, Adit. Oke, lanjut ya. D, boleh? Di sebelah kiri rumahku ada toko baju. Oke, toko baju. Sebelah kanan? Ada rumah. Rumah, oke. Alia Kirana, boleh? Menyalakan mikrofonnya. Sebelah rumah. Samping rumah. Kiri atau kanan? Anira mau izin pipis. Oke, Anira boleh. Sebelah kanan ada tong sampah. Di tong sampah itu rumah eyang aku. Oke, rumah eyangnya. Sebelah kanannya? Sebelah kanannya ada itu, ada rumah orang tapi aku nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya. Oke, ada rumah tetangga ya. Oke, thank you, Alia Kirana. Lanjut, Excel. Excel, belakangku ada tempat bermain. Oke, ada tempat bermain belakang rumahnya. Oke. Taman-taman bermain. Oh, taman bermain. Udah? Itu? Oke. Sebelah kananku ada warung. Sebelah kanan rumahnya Excel ada warung. Sebelah kirinya? Di sebelah kirinya tukang. Bensin. Oke. Ada penjual bensin? Iya. Oke. Thank you, Excel. Oke, lanjut ya. Siapa yang belum tadi? Rafael belum ya, L? Ya, L. Di-unmute dulu mikrofonnya. Ada rumah saudaranya. Terus sebelah kanan? Kananku ada Oke, okay. Thank you, El. Oke, okay, selanjutnya yang belum siapa? Ara belum ya? Yes, Miss. Yuk, Ara, boleh. Di sebelah kiri rumahku ada rumah tetangga, di sebelah kanan rumahku ada kebun, terus di depan rumahku ada masjid. Oke, okay, sip. Thank you, Ara. Oke, okay, lanjut, Amira. Amira, dinyalakan dulu Amira, mikrofonnya dipencet. Ya, oke. Okay. Sebelah kiri rumahnya Amira ada apa? Amira, misalnya belum dengar. Ya, Amira. Agak teriak ya. Oke, mungkin ada sedikit gangguan sinyal. Oke, Steny sudah belum tadi, Steny? Belum. Ya, boleh, Steny. Di sebelah kananku ada rumah teman. Sebelah kiri ada sawah. Ada sawah. Oke, thank you, Steny. Oke, lanjut siapa yang belum? Farel sudah belum, Farel? Belum. Oke, okay, boleh Farel. Di sebelah kiriku ada teman, ada rumah teman. Di sebelah kananku juga ada rumah teman. Di depanku juga ada rumah teman. Oke, okay, rumah tetangga semuanya ya. Oke, okay, thank you Farel. Oke, okay, lanjut Excel ya. Excel ya. Di-unmute dulu Excel ya. Dinyalakan mikrofonnya, dinyalakan dulu. Ya, oke. Okay. Boleh, Excel ya?
Di depan rumahku ada kebun, di samping rumahku ada kebun, di samping rumahku yang kiri kanan ada rumah Mbah. Oke, ada rumah Mbah. Oke, thank you, Excelia. Oke, Noel tadi sudah belum, Noel? Belum. Ya, boleh. Noel. Di sebelah kiri ada rumah Om Fadil. Ini buat kamu. Di depan teman namanya Mas Evan. Oke. Okay. Yang di sebelah kanan. Rumahnya siapa? Ada rumah. Rumahnya siapa, Noel? Rumahnya tetangga. Temanku. Oke, thank you, Noel. Oke, siapa yang belum? Raise your hand yang belum. Oh, Mahasiswari Kirana, ada ya hari ini. Coba, Mahasiswari Kirana, kita sekarang belajar tentang denah rumah ya. Jadi di sebelah rumah kita ada rumahnya siapa, sebelah kanannya siapa, seberang jalannya siapa. Coba Kirana tahu, sebelah kiri rumahnya Kirana ada bangunan apa? Di sebelah rumahnya ada rumahnya Seke. Oke. Seberangnya, depannya ada apa? Di seberang jalannya? Seberangnya ada lapangan. Oh, ada lapangan. Oke, okay, thank you, Kirana. Okay, siapa lagi yang belum ya? Ada? Miss. Oh, Michelle, boleh. Michelle. Di sebelah kiri itu kosong. Oke, okay, kosong. Tapi ada rumah. Oh, ada rumah kosong. Oke. Okay. Sebelah kanan ada rumah Simbah. Rumah Simbah. Terus di depan ada rumah Pak Polisi. Oke, okay, rumah Pak Polisi. Oke, okay, thank you, Michelle. Oke, okay, ada lagi yang belum? Kami. Siapa ya? Aku. Oh, Kapten. Ya, boleh Kapten. Di sebelah kananku ada rumah Mbak Sam. Di depanku ada rumahnya teman. Terus? Di kiri juga ada rumah teman, Miss. Oke, okay. Thank you, Kapten. Oke, okay. Ada lagi yang belum? Sudah semua? Sudah ya, oke. Okay. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ada pertanyaan tentang denah bangunan? Tidak ada. Di suatu tempat? Tidak ada ya. Nah, kira-kira friends, ada yang tahu tidak apa kegunaannya denah? Kenapa kok ada denah? Desa, desa. Kegunaannya apa? Untuk tahu jalan. Biar ketika kita ingin apa? Mencari lokasi. Yes, it can be fish. Yes, you may. Nah, misalnya Miss Honey ingin ke rumahnya Arfa atau Miss Honey ingin ke rumahnya Amira. Nah, kalau ada denah pasti mudah ya Miss Honey mencari rumahnya Arfa atau rumahnya Amira ya. Jadi membantu kita untuk menemukan lokasi suatu tempat ya. Oke, seperti itu. Kalau sekarang zaman sekarang sudah gampang ya friends pakai aplikasi yang ada di handphone ya. Nah, mama atau papa? Kita mau pergi kemana? Google Maps. Aku punya. Ya. Seperti itu bisa langsung ketemu tempatnya ya. Nah, seperti itu sama juga halnya dengan denah ya. Denah lokasi suatu tempat. Oke, seperti itu ada pertanyaan lagi, Fes? Untuk materi hari ini? Tidak. Ya, oke. Okay. Kira-kira mau ada tugas? Apakah ada yang mau tugas? Jadi hari ini tidak ada tugas ya. No homework. No homework. Yes. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita foto dulu ya.
Miss Honey mau cek, mau cek kehadirannya. Siapa yang hari ini belum bergabung? Ya, semuanya menghadap ke kamera. Nah, tadi ada yang izin ke kepi ya. Kita tunggu sebentar. Oke, sambil kita menunggu teman yang lain, Miss Honey ingatkan ya untuk besok pagi yang datang ke sekolah. Pakai masker ya, masker double. Ya, dong, sambil bawa cadangan di belakang tas. Besok pagi ya, bebas. Sebentar satu-satu, siapa? Lala dulu, Lala. Lala punyanya masker yang nggak double. Oke, boleh kalau yang kalau yang apa kayak KF94 apa 95 itu nggak apa-apa, itu satu aja boleh. Tapi kalau yang masker medis itu harus double ya. Maksudnya double sama masker yang kain. Masker medis sama masker kain. Double. Yang masker medis di depan itu di belakang. Masker medis dulu, baru yang di luar yang kain. Yang kain yang di luar. Oke, kemudian bawa sedotan ya. Ininya berisik. Bawa sedotan. Jadi kalau mau minum tidak perlu buka masker. Sedotannya hanya dimasukkan ke diselipkan di masker ya. Bawa sedotan dari rumah minumnya. Kemudian tidak perlu bawa makanan ya. Tidak perlu bawa bekal snack. Karena cuma hanya besok pakai baju apa? Kalau yang sudah punya seragam merah putih boleh pakai merah putih. Kalau yang belum siap bajunya pakai baju bebas. Aku kayaknya punya sih. Oke, yang sudah punya boleh dipakai. Tapi coba lihat dulu. Oke, sudah siap? Kita foto dulu, dinyalakan kameranya. Excel, Ara, Fares. Fares sudah balik belum? Oke, ya. Kita foto dulu ya. Nanti Miss Moni cek kehadirannya siapa yang hari ini belum bergabung. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Boleh gaya, friends. Freestyle. Cheese. Ya, oke. Thank you so much for today. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa juga ya. Misalnya berdoa kalau di akhir pelajaran. Ya, siapa yang mau pimpin doa? Lala, boleh Lala. Ya, are you ready, friends? Thank you, God. Amin. Ya, okay, thank you so much, friends. Tetap jaga kesehatan. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.